Kedatangan saya ke sini ya mohon keberatan ya Pak ya, karena mengenai pemukulan anak saya itu yang bukan di luar kewajaran sudah oleh pihak oknum polisi di Polsek Teba. Bu, dampaknya apa aja setelah dipukul? Dia nggak bisa makan atau apa, nggak bisa kencing itu, Bu? Dampaknya nggak bisa makan nasi, makan bubur 5 hari, kalau ngeluar ingusnya darah, pusing kepala, sakit perut, sakit di dada sakit, di kepala sakit. Sempat dirawat, Bu, ya? Ya. Pihak dirawat. Rumah sakit menolak. Pihak rumah sakit menolak kita. Alasan ditolak. Tidak ada visum. Kita kemarin kan minta visum, tapi mereka pihak rumah sakit menolak karena tidak ada rekomendasi dari polisi. Rumah sakit mana, Bu? Rumah sakit Kuala Kurun. Enggak kenal namanya. Nah, kenapa jadi dipukul? Enggak tahu juga apa. Itu waktu di mana dipukulnya? Ada di jalan, ada di polsek, ada juga polsek Tewah ya. Ibu, Anda sebelumnya diamankan atau gimana? Pasti nggak ada yang diamankan, lupa kan langsung dipukul oleh pas satu tembakan jatuh kaki ini ada lukanya. Itu naik motor berarti ya? Naik motor habis jatuh langsung dipukul kami oleh dari di mana dipukulnya, di mana saja? Di kepala, diinjak, ditendang, gigi copot.